Oke, saya putar. Saya coba tegang frekuensi terendah dahulu. Sekitar 3000. Ya, 3000. Sudah tidak bisa lagi. Oke, saya putar perlahan. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, ya mentoknya di 16.000. Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mencoba kecepatan motor bekas CD-ROM. Oke, akan saya lepas dahulu. Bandel seperti saklarnya ini. Oke, akan saya lepas nanti kabel ininya. Ini mudah dibuka, ini kalian lihat. Sudah terbuka. Oke, saya rapikan dahulu, akan saya solder kabel di sini 3 buah. Terlihat. 1 2 3 akan saya solder. Oke, saya cek dahulu apakah mentok hasil solderannya ini. Bagus. Saya rapikan kembali. Oke, ini akan saya beri isolatif dahulu. Agar saya ingin mengukur RPM-nya. Oke, akan saya coba dahulu apakah mutar.
terserah kalian. Misalkan ini positif, kemudian saya coba yang tengah warna kuning, saya beri negatif sekejap saja ya, mutar artinya bisa. Kemudian saya coba yang merah, kalian perhatikan, mutar. Oke, saya beri lapisan aluminium dahulu, terlihat. Untuk mengukur speednya, seperti ini saja. Oke, akan saya solder di ESC-nya. Oke, sudah saya lem saja, ini RPM meter. Kemudian dari motor, ini terbalik-balik, hanya mutarnya saja yang terbalik. Saya pasang ke output. Benar, ini output positif data. Oke, tegangan inputnya. Saya menggunakan tegangan 12 volt. Ini negatif dan positif. Nyala. Oke, saya coba saja, kalian lihat ini tes. Oke, saya putar. Saya coba tegang frekuensi terendah dahulu, sekitar 3000. Ya, 3000 sudah tidak bisa lagi. Oke, saya putar perlahan, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Mentoknya di 16.000. Muternya bolak-balik. Speed maksimumnya sekitar 16.000. Wow.
Oh ya, ini arusnya maksimum sekitar 500 mA. Ada tegangan 12 volt. Jadi arus maksimum total 540 mA. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.